Oke. Halo, nama gue Rizal Lianza dan selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan bermain game nostalgia ya. Game lama banget ini. Pertama kali dirilis pada tepat tahun kelahiran gue 97 ya. Cuma gue gak pernah bermain game seri pertamanya waktu gue bocah. Gue cuma main versi duanya ya, seri keduanya. Jadi gue main sengaja yang pertama dulu, gue mau tahu bagaimana ceritanya. Tapi gue gak tahu apakah bisa gue lanjutin apa tidak. Ini komen kalian ya, kalau kalian mau. Karena gue istirahat dulu dari game horror, karena gue capek main game horror mulu ya. Cuma gue ini gak ngelalui ya, dikasih kecilin suaranya ya. Kayaknya terlalu gede sih. Oke. Jadi ini game domba, gue nggak tahu semacam manusia apa ya, anak-anak mungkin kayak Tarzan gitu, tapi nggak begitu mendekati, miripnya juga. Dan musuhnya domba ini si babi ya. Oke, kita lihat dulu openingnya. Oh, ini dia tokoh utama kita yang bakal kita mainkan. Ini kayak Tarzan sih. Nggak tahu konsepnya orang dulu waktu bikin game begini bagaimana ya. Yep. Oke, seperti gue bilang, gue belum bisa lanjutin Fatal Frame-nya karena gue mau istirahat dulu dari game horror. Gue capek dikagetin mulu itu game, karena selalu harus lawan hantunya mulu ya di Fatal Frame. Jadi kita main game yang ceria-ceria dulu. Jadi kita lanjut. I never seen you around here before. I just live here, but it's changed so much. Well, if you need any info, go to the wall small on the top of that hill up ahead. This girl, shush. Before you go, be sure. Okay. Oke, jadi sebenarnya untuk seri kedua ini udah bikin grafiknya ya. Ini baru seri pertama yang gua baru pertama kali main gamenya. Karena seri waktu masih kecil gua nggak pernah dapat yang seri pertamanya, itu langsung dapat yang seri keduanya, dan itu grafiknya beda jauh pak. Bahkan yang seri keduanya itu lebih bagus daripada seri pertamanya ya. Cuma wajar sih, itu awalan apa game baru kan. Di seri pertamanya ya masih awalan, tapi serinya sayang cuma sampai kedua ya, nggak ngelanjutin yang ketiganya gitu. Nah, gua masih ingat begini sih sebenarnya. Sama itu bisa diambil nggak? Nggak tahu kalau bisa diambil. Kayaknya ini musuh kita ya, si babi. Oke. Aduh, bukan gini. Semangat, bisa sih dia, bisa sih dia ambil. Oh iya. Gua mau ambil yang biru-biru itu dia di sana. Kalau bisa, you can swing. Oh, jadi ini. Tapi gue mesti butuh ke arah kesana sih ya. Eh, nggak apa-apa dulu, mungkin naik di sini kayaknya. Atau kayak, oh kayaknya begitu. Gue baru ingat. Gue kalau lu mau nggak diganggu sama si babinya, lu mesti stun dulu. Anjir. Mesti stun dulu, baru kalau udah ya iniin aja satu lagi ya. Oh, aduh, muter mulu anjir. Ya udah, ini kita iniin aja, baru lu iniin. Oke, udah selesai kan perkara. Cuma gua belum bisa kasih itu sih. Apa ini? Enggak ya? Oh, oke. Biasa ini dulu.
Oke. Main nih sandal level. Ini bisa ke sini sih kalau begini. Buat. Gua mau ke arah ke sebelah sana mungkin belum bisa kayaknya ya. Jadi ya. Tapi lihat dong grafiknya, oh jadul banget sih. Walaupun gua nggak pernah main yang seri pertamanya waktu gua bocah, gua cuma main yang seri keduanya ya. Tapi bagus loh grafiknya yang seri keduanya daripada ini. Ih, kambing. Gue salah. Aduh. Apaan coba ini? Ini nggak bisa lompatnya. Anjir. Oh jadi kalau kita ambil berry-berry itu ya dari kita tambah atau biru-biru juga dari kita juga tertambah gitu. Udah nggak ada apa? Oh bisa di ya sedikit kalau kayak nggak sampai lagi kayak gini nah gitu kayak dari tadi clear the fog. Oke yang gue udah clear the fog kenapa muter-muter. Ya kembali lagi di tempat awal. Masih jadul banget sih game permainannya. Tapi kalau untuk seri keduanya enggak begini. Kita begini tapi lebih ke 3D ya. Bukan kayak 2D ini gambarnya. Kan di seri pertamanya ini yang gue main ke sekarang ini lebih ke 2D ya. Kalau untuk seri ke keduanya, keduanya 3D kayaknya. Udah kan? Iya. Iya, oke. Ternyata kita bisa ambil ya. Gua baru tahu. Tapi, gua mau. Aduh, nggak bisa anjir. Atau gue salah? Mau begini aja? Nggak bisa. Oke, kita jalan lagi ke depan. Use item to blow. Sombongin itu dong. Ini caranya. Oke. Okay. Gue cuma asal-asalan sih. Ada tornado. Gue kasih hilang kabutnya. Maaf gue nggak pakai fast game karena gue lagi nggak mau dulu pakai fast game-nya. Tapi gue juga kebetulan lagi low bed jadi ya gitulah. Mungkin di video selanjutnya gue pakai fast game lagi kok. Jadi kita fokus lagi game-nya lagi ya. Kembali fokus game-nya dan oke. Kita ke arah ke sini dulu ya. Arah ke samping. Oke, bisa manjat juga sih. Gober. Aduh. Mati loh. Oke, kita harus menghindari itu sih. Apa nih? Oke, kita kunci. Kalau nggak salah ini game buatan Jepang sih, kalau nggak salah. Oke, ini aja. Ini dipecahkan dulu, baru kita ambil. Oke. Wah, untuk anjir. Oh, nggak bisa. Oke, kita turun ke bawah ya, kita ke tempat lain. Sebenarnya bisa ke sini. Sebenarnya di sini tapi masih sebenarnya masih ada item gitu. Kita kembali dulu ambil item beberapa dan ambil darah juga beberapa dan ngalahin si monyet ini. Bukan monyet, babi. Aduh, selalu aja
Kentut doang. Oke. Kembali cuk, dari awal cuk. Hampir, sumpah, itu hampir gua kena. Aduh, sini lah. Oke, udah. Oke, ambil ini. Oke, udah. Dan bisa ke sini. Kayaknya nggak bisa. Oke, bisa naik. Iya, gua baru ingat. Gue lupa tadi, ternyata ada tanaman dan oke. Kemana? Nah, di sini aja. Karena ada bir-birnya kan. Kayaknya nggak bisa di-save ini. Kayaknya nggak ada auto save on dah. Respon di sini lagi ya. Oke, seru. Tahan. Lupa. Iya, mantap. Empat. Aduh, kembali ke awal. Enggak mau ke situ. Kembali di sini aja, cari aman. Nah, lebih aman di sini mah. Oke. Yap. Nah, di sini, nah di sini. Oke, udah ada di sini lagi. Pukul. Oke, udah ambil ininya. Oke. Itu sebagai kayak XP ya. Ini bisa diambil ini. Bisa dibuka enggak? Oke, weapon changer. Oke, masuk. What shall I do? What the hell? No. Jadi sini kayaknya di desa ini lagi diserang sama babi ya, dihajar gitu. Jadi ini kita mesti. Oke, gua lupa juga, gua lupa kasih tahu waktu sebelum gua main game ini di openingnya itu, di openingnya ini di game Tomba itu ini perang utama kita sempat ngelawan si para babinya dan ternyata. Ini tokoh utama kita dijatuhi lah sama babi dan akhirnya gelangnya diambil gitu, gelangnya dicuri, jadi dia mesti nyari ambil gelangnya lagi dari babi gitu. Jadi sebelum ini karakter udah ada gelangnya, cuman gelangnya dicuri ya. Oke. Disuruh kita mengambil. Oke, sebenarnya gua udah ambil semua sih sebelum kesini, untung aja gua nggak kembali ulang lagi. 5 lu di dalam mulut anjir. Aneh ini game, sumpah aneh. Tokoh utamanya aneh sih. Iya, bisa disembunyikan di perut ya, suatu kelebihan bagus sih tapi aneh. Okay, you want to know all about the Coma Pigs? Oh, nama pasukan mereka ya, yang babi itu. This was once a beautiful, peaceful land until 7 evil pigs came. Nah, ada subtitle seperti biasa. Kalau game dulu nggak ada subtitle, ya seperti gua bilang, mereka dijarah sama jangan-jangan Angry Bird juga terinspirasi dari sini juga ya, karena musuhnya juga babi. Oke, udah gitu aja. Ya oke. Hasil udah 100 tahun all belt. Oke.
Oke, kita dikasih sebuah barang kuno gitu yang sudah berumur 100 tahun ya. Ya. Apa nih guys, support sama saya. Oke, happy bits dan monster. Oke. War Elder. Kayaknya kita naik. Coba kita keluar dulu ya. Kayaknya udah bisa buka peti ya tadi. Kalau coba dulu ya. Oke, karena kita dikasih tadi sama kakek-kakek itu dikasih sebuah benda ya supaya buka pit, buka peti ya. Oke, ini naik bisa nggak? Oke, oh ya, jadi kita naik lagi. Gue bisa ambil peti yang sebelumnya tapi terlalu jauh, jadi daripada buang waktu jadi langsung maju aja lagi. Gue di mana nih? Gue nggak bayangin kalau developernya ini masih ingat gamenya, baru mereka ngeremake gamenya ini. Gue nggak tahu sih. Cuma belum apa? Nggak terlalu populer sih gamenya. Gue nggak tahu di zaman pada itu apakah tetap populer atau enggak. Cuma ini gamenya friendly sih. Game cocok buat anak-anak ya. Cukup menghibur tapi ya. Ada juga pasti selama kalian bermain game ini apa sih area sebagian stacknya susah, lo mesti yang agak susah dilewati ya stacknya yang selanjutnya nanti. Drop lunges, oh digituin dapat apa ya, level bahasa kita baru satu ya, boleh digituin dari orang, sorry kaku. Oh, kalau diginiin, bahasa draft kita bakal naik gitu kalau digituin. Itu patung itu tidak sih? Sekilas patung sih tapi enggak. Oke, kita naik. Rung di sini ya. Ternyata kita nggak bisa. Aduh. Jadi kalian apa yang kalian nggak bisa yang ya kok nggak mau ya fix stick to error. Tunggu ya, sabar. Oke, sampai di sini saja dulu ya, karena stick gua error. Gak tau kenapa. Ya udah, sampai di sini saja dulu. Mungkin kita bakal lanjut nanti kalau kalian mau. Tapi ini hanya sebagian first impression game lama ya, game nostalgia. Game yang gua inget ini waktu gua masih bocah sih, pada saat gua main. Walaupun itu cuma di seri 2-nya, gua nggak pernah main di seri pertamanya. Jadi thank you yang udah nonton. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.